ada yang unik juga Ibu Alan tadi kata-katanya. Dari yang ini saudaranya. Bila mana ada utang yang belum dilunasi atau belum terselesaikan, dimohon kerjasamanya untuk mendatangi ke rumah keluarga di daerah sini, dia bilang. Jadi dikasih tahu. Siapa? Adi waktu lagi mau penutupan di pemakaman. Oh. Sama keluarganya juga yang ngomong. Bila mana nanti akan diselesaikan dengan cara baik-baik. Itu berarti dalam tanda kutip masih ada beban nih kemungkinan. Yang punya utang siapa tuh? Ya si Om Jul. Si Om Julnya. Iya. Kemungkinan ya. Tapi kan kita nggak tahu berapa besarannya. Cuman tadi pas denger kayak gitu, kok dijelasinnya di depan begini kan? Iya kan malu dong ya, maksudnya nggak boleh dong. Iya. Ngomong juga maunya sama bininya. Bininya lah. Ya, kalau mau bininya yang ngomong. Kalau emang ada. Merasa. Nggak, maksudnya nggak boleh diumum kalau punya utang gitu kan? Nggak boleh, itu kan banyak orang. Privasi, itu kan privasi orang. Iya. Bahkan orang yang udah meninggal loh. Orangnya juga udah nggak ada. Iya. Harusnya ngomong ke bininya deh. Pemain si si ini nih, AI. Suaminya nih, AI punya utang sama ini, gitu. Jadi selesain lewat obrolan baik-baik ibaratnya. Iya. Karena ini kan cuma 5 jam dong, tadi benar-benar cepet. 5 jam dari Pelni sampai ke pemakaman, benar-benar cepet. Makanya tadi orang yang di pemakaman bilang, ini cuma berapa menit doang kali nyampe rumah langsung dibawa ya. Iya benar sih, bilang gitu. Iya benar. Nah, saya juga agak kaget juga.